surat keempat ayat ke-80, Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Siapapun yang mentaati rasul, sungguh berarti dia sudah mentaati Allah. Tapi barang siapa yang tidak taat kepada rasul, maka kami tidak mengutusmu untuk memelihara mereka. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjadi saksi bagi kita, tidak akan memohonkan pertolongan untuk kita. Dari sini kita belajar betapa mulianya orang-orang yang mentaati Allah. Hadirin wal hadirat, kita baru saja melaksanakan sholat. Dan setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah. Dan dari 7 ayat itu, ayat ketujuhnya berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuhnya apa? Siratal ladina an'amta alaihim. Jadi jalan yang lurus itu yang kita harapkan apa? Jalan yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Pertanyaannya, jalan siapa? Jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka itu. Kata ulama, jawabannya ada pada Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 69. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul," dan siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim, maka mereka itulah orang yang diberikan nikmat atas mereka. Siapa itu? Ada 4 golongan. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Setelah para nabi apa kata Allah? Wasiddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lainnya. Wasyuhada, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan inilah 4 kelompok yang akan saling menjadi teman setia di akhirat kelak. Bapak ibu ingin menjadi nabi? Sudah enggak bisa. Ya, itu semua pilihan Allah, maka nabi bukan cita-cita kita. Tapi ada orang yang paling dekat dengan nabi, siapa? As-siddiqin, orang-orang yang benar. Makanya nabi saja sejak kecil sudah digelari dengan Al-Amin, terpercaya. Dan orang yang paling dekat dengan nabi, Abu Bakar, digelari As-Siddiq. Tahu kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq? Karena orang lain belum percaya kisah Isra dan Mi'raj, Abu Bakar belum mendengar saja sudah percaya. Karena prinsip Abu Bakar itu adalah selama memang betul dia keluar dari lisan Rasul SAW, gak usah pakai difikir, saya percaya. Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami segera taat. Karena itu adab kita ketika kita mendahulukan Rasul SAW, apapun yang Allah dan Rasulnya bimbing, kita dahulukan. Artinya apa? Rasul sudah punya pendapat, kita jangan lewati pendapat dia. Rasul sudah punya arahan, kita jangan punya arahan yang lain untuk kasus yang sama. Gitu. Dan karena itu kemudian, orang-orang yang selalu tidak mendahulukan Rasul, itu wujud dia punya cinta kepada Rasul. Dan kalau dia cinta kepada Rasul, Rasul pun akan mencintai. Ada sebuah syair di kalangan orang-orang Arab. Ya. Bunyi syairnya begini. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Ya, artinya apa? Sekiranya cintamu itu betul-betul cinta yang mendalam, niscaya engkau akan mentaati orang yang engkau cintai. Karena orang yang mencintai tentu akan mencintai orang yang dicintainya. Jadi kalau kita memang betul-betul mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, cirinya apa? Kita mentaati apapun yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Mentaatinya bukan karena takut. Mentaatinya karena cinta. Ya. Maka
Makanya suatu ketika Nabi SAW mengatakan, tatkala banyak orang yang mengklaim bahwa dia cinta Allah, ketahuilah cinta kepada Allah itu butuh bukti. Cinta kepada Allah itu butuh bukti. Dan di dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 31 Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi kalau kalian betul-betul mengaku beriman kepada Allah, syaratnya adalah kalian ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa keutamaan yang akan engkau dapatkan? Allah akan mencintai kalian. Bahkan bukan saja Allah mencintai kalian, Allah pun akan ampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidup akan menjadi bahagia. Urusan dunia akan menjadi mudah. Dan derajat manusia tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu pepatah Arab lagi disebutkan, laisa sya'nu an tuhibba walakin asya'nu an tuhab. Ya, saya ulangi, laisa sya'nu an tuhibba walakin asya'nu an tuhab. Yang terpenting bagi kita hari ini bukanlah engkau mencintainya, namun yang terpenting adalah bagaimana engkau bisa dicintainya. Nah, ini makom lebih tinggi lagi. Kalau tadi awal kita bicara bagaimana supaya kita mencintai Rasul, maka tinggikan lagi, bagaimana ya supaya saya bisa dicintai Rasul? Bagaimana ya supaya saya bisa dicintai Allah? Apapun yang membuat saya bisa dicintai Allah, saya akan laksanakan. Dan ternyata Allah tidak meminta syarat macam-macam. Allah hanya katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Mudah. Berikutnya, sudah adab keberapa tadi? Dua ya. Kita masuk pada adab yang ketiga. Di dalam Quran surat An-Nur, surat ke-24 ayat 63. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita adab seorang mukmin itu adalah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat menyebut namanya. Karena dia Al-Mustafa, dia pilihan. Dia bukan manusia biasa seperti kalian. Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha." Jangan kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Jangan samakan. Makanya kalau kita sebut nama Nabi, jangan sekedar sebut nama Muhammad. Muhammad mengatakan, lah. Tapi sebutlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan, atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tidak umum, dia tidak biasa, tapi memang khusus mulia. Karena kita panggil dia dengan panggilan yang mulia. Ya, jadi cara memanggil saja itu sudah menunjukkan adab kita sebagai seorang mukmin. Berikutnya adab yang keempat, jangan meninggikan suara kita ketika berbicara kepadanya. Tapi beliau sudah tidak ada. Maka bagaimana adab kita hari ini? Jangan meninggikan suara ketika menyebut namanya. Atau ketika nama beliau disebutkan, kita diam. Kita dengarkan, kita simak. Apa kata beliau? Makanya di dalam Quran surat Al-Hujurat, kelanjutan tadi ayat pertama, ayat keduanya masih adab kepada Rasul. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Jangan engkau tinggikan suara kalian lebih dari suara nabi. "Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Jangan juga kalian itu berkata-kata kepadanya dengan suara keras sebagaimana suara kalian kepada
teman-teman kalian. Itu kalau kalian khawatir pahala daripada amal-amal kalian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di beberapa wilayah kalau disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung begini, Pak. Ya, misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung sallallahu alaihi wasallam. Mendengar, mencoba, itu tah ihtiram kita. Kepada ulama saja kita ihtiram, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.